Saudara kita ke informasi yang pertama. Presiden RI Joko Widodo memimpin upacara bendera memperingati hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia Perdana di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, 17 Agustus 2024. Sedangkan Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin upacara bendera di Istana Merdeka Jakarta. Lapor upacara detik-detik proklamasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024 siap dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Penyelenggaraan upacara bendera memperingati hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia Perdana di Ibu Kota Nusantara menjadi bagian sejarah bagi masyarakat khususnya di Provinsi Kalimantan Timur. Upacara bendera perdana memperingati HUT RI di IKN dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo didampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pada hari yang sama, upacara juga berlangsung di Istana Merdeka di Jakarta, dipimpin oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin, didampingi Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Bendera siap! Penghormatan kepada Sang Merah Putih, dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Sang Merah Putih, hormat! Senjata! Hak! Dengan dilaksanakannya upacara bendera memperingati HUT kemerdekaan RI di IKN juga menjadi sejarah karena pertama kalinya pula duplikat bendera pusaka merah putih dikibarkan di Istana Negara IKN. Seperti diketahui bahwa duplikat bendera pusaka merah putih dan teks proklamasi tiba di IKN 10 Agustus 2024 lalu. Tim Liputan, Ruai TV, mewartakan.